Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irham Alif Sultana dengan NIM 22003020292 dari kelas 3B1. Kali ini saya akan menjelaskan tugas KWU tentang buku tugas 1. Yang pertama, produk atau jasa, cafe one restoran. Selanjutnya ada unit usaha, yaitu bisnis kuliner. Langkah-langkah. Nomor 1, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Kita memilih mengembangkan code of conduct atau kode etik. Selanjutnya kita menerapkan program pelatihan etik. Budaya yang kuat dapat mencakupi reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk 1.2, loyalitas untuk perusahaan. Notaris untuk perusahaan, kita memilih objektif. 1.3, perjanjian oleh para founder. Untuk perjanjian para founder dapat mencakupi sifat bisnis prospektif. Yang kedua ada identitas dan usulan titel para pendiri. Untuk 1.4, perselisihan hukum. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak. Selanjutnya, tetapkan standar. Selanjutnya, ada kesepakatan hukum. Perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak menggunakan rahasia dagang perusahaan. Untuk nomor 2, memilih bentuk organisasi. 2.1, bentuk organisasi bisnis, kita mengambil partnership. Untuk 2.2 itu isu-isu dapat memilih bentuk organisasi. Kita memilih jumlah dan jenis investor yang terlibat. Yang kedua ada pertimbangan pajak. Nomor 3, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1, persyaratan izin usaha. Untuk persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya, 3.2, izin pajak penjualan. Izin pajak penjualan, kita memilih pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Untuk 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pengangguran. Selanjutnya, peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya, peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 13 tentang restoran bergerak. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Nomor 2003 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata. Kali ini saya akan menjelaskan buku tugas 2 dari KWU 2, yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Ada unit usaha, bisnis kuliner, produk atau jasa, cafe one restoran. Tanggalnya 14 November 2022. Elemen, yang pertama identifikasi pengelolaan keuangan. 1.1, ujian keuangan perusahaan. Ada profitabilitas kita baik. Selanjutnya ada likuiditas kita baik. Selanjutnya ada efisiensi kita sedang. Selanjutnya ada stabilitas kita sedang. Untuk 1.2, proses pengelolaan keuangan. Identifikasi, preparasi laporan. Untuk laporan pendapatan kita baik.
untuk neraca kita sedang. Selanjutnya ada pelaporan cash flow, kita baik. Untuk preparasi perkiraan keuangan, ada pendapatan, kita baik. Selanjutnya ada pengeluaran, kita sedang. Selanjutnya ada belanja modal, kita baik. Untuk preparasi proforma, laporan keuangan, ada laporan proforma pendapatan, kita sedang. Ada laporan proforma neraca, kita sedang. Selanjutnya ada laporan proforma cash flow, kita sedang. Selanjutnya ada analisa perjalanan dari hasil-hasil keuangan. Ada rasio analisis, kita baik. Selanjutnya ada mengukur hasil dibanding rencana, kita sedang. Selanjutnya ada mengukur hasil-hasil dengan norma industri, kita sedang. Selanjutnya ada laporan historis keuangan diidentifikasi. Ada laporan keuangan, kita baik. Ada neraca, kita sedang. Selanjutnya ada laporan cash flow, kita sedang. Selanjutnya ada perkiraan keuangan diidentifikasi. Laporan historis keuangan perusahaan diikuti oleh persiapan perkiraan, kita baik. Untuk perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis, kita baik. Untuk perkiraan penjualan untuk perusahaan yang didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa kedepannya, kita sedang. Selanjutnya ada identifikasi proforma keuangan laporan. Ada 2.1, laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba rugi, kita baik. Proforma pendapatan, kita baik. Selanjutnya ada proforma neraca, kita sedang. Untuk proforma arus kas, kita masih kurang. Untuk 2.2, rasio analisis diidentifikasi. Likuiditasnya, kita sedang. Untuk efisiensi operasi, kita sedang. Selanjutnya ada profitabilitas, kita masih baik. Rekomendasinya, bisnis Cafe One Restoran sebenarnya sudah layak jalan. Namun, untuk penulisan laporan keuangannya, khususnya proforma arus kas, harus dievaluasi kembali agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kali ini kita akan menjelaskan buku tugas 3 dari KWU 2, yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Untuk unit usahanya, yaitu Cafe One Restoran. Untuk produk atau jasanya, yaitu bisnis kuliner. Langkahnya, ada pertama ada rencana staffing, kriteria kinerja, satu ada kategori okupasi, 1.2 ada tanggung jawab okupasi, 1.3 ada tugas okupasi, 1.4 ada persyaratan okupasi, 1.5 ada kebutuhan pelatihan okupasi, 1.6 ada jumlah tenaga kerja. Selanjutnya 1.7 ada perkiraan nilai bekerja, 1.8 ada full time equivalent, 1.9 ada perkiraan durasi kontrak untuk hasil atau rekamannya terlampir. Nomor 2 ada recruitment, pelantikan, pelatihan, dan memperkenalkan tim. 2.1 ada rencana seleksi. Untuk rencana seleksi, kita memilih saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staff. Selanjutnya, dan terakhir ada jadwalkan wawancara dan beri tahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Untuk proses seleksi, kita mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Selanjutnya ada diskusi penilaian dengan anggota panel. Seleksi lainnya. Selanjutnya ada hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Selanjutnya ada
melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan. Selanjutnya ada 2.3, internalisasi atau induksi anggota tim. Internalisasi atau induk anggota tim mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Selanjutnya ada mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Untuk nomor 3, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak untuk memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak untuk penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatannya kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh. Yang terakhir ada hak cuti. Untuk kewajibannya ada kewajiban ketaatan dan juga kewajiban loyalitas. 3.2 ada prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial mencakupi kepentingan bersama, pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan juga pemerintah. Selanjutnya ada hubungan fungsional dan pembagian tugas kekeluargaan. Selanjutnya ada penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Selanjutnya ada peningkatan produktivitas. Selanjutnya ada peningkatan kesejahteraan bersama. Untuk nomor 4 yaitu mengelola staf. 4.1 adalah alasan pengembangan staf. Alasan pengembangan staf ada efisiensi dan juga konsistensi. Dan terakhir mengatasi kelemahan. 4.2 strategi dan program pengembangan staf. Untuk strategi pengembangan staf yaitu memberi kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Selanjutnya ada memberi penghargaan atau reward kepada karyawan. Selanjutnya ada mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Untuk 4.3 program pelatihan. Program pelatihan mencakupi ada orientasi pekerjaan. Selanjutnya ada in-service education. Selanjutnya ada pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 evaluasi. Untuk evaluasi kita mengambil identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Selanjutnya ada analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan digunakan temuan Anda secara efektif. Selanjutnya nomor 5 yaitu meninjau kinerja tim. 5.1 ada hasil kinerja diidentifikasi. Yang pertama ada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada kualitas barang dan jasa. Untuk nomor 5.2 yaitu kompetensi diidentifikasi, ada pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Untuk tingkat pergantian staf lebih rendah yaitu di bawah 15%. Selanjutnya ada 5.4, kekompakan tim diidentifikasi, ada kerjasama dan juga kompetensi bekerja sama. Selanjutnya yaitu rencana staffing. Untuk organisasi atau proyek yaitu Cafe One Restoran, untuk alamat atau lokasinya Jalan Kasablanka nomor 18 Menteng Dalam. Selanjutnya ada kategori okupasi. Yang pertama adalah manajemen restoran. Untuk tanggung jawab, yang pertama ada menjaga restoran agar berjalan efisien. Yang kedua ada mencari strategi baru untuk meningkatkan performa operasional. Yang ketiga ada peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya untuk tugasnya, bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas
lingkungan kerja di restoran. Yang nomor 2, memastikan bahwa proses dan prosedur yang benar telah ditetapkan untuk operasional restoran. Yang ketiga, ada berurusan dengan karyawan untuk memberi motivasi, memberi sanksi, mempromosikan atau melepaskan mereka jika perlu. Selanjutnya ada nomor 4, menjawab pertanyaan, menyelesaikan konflik antar personel, dan menetapkan target untuk setiap karyawan. Nomor 5, ada membuat summary bulanan agar dapat melihat keuntungan atau kerugian setiap bulan. Untuk persyaratannya, jenis kelamin pria atau wanita, berusia 25 sampai 35 tahun, memiliki pengalaman dalam bidang yang sama minimal 2 tahun, memiliki jiwa pemimpin yang baik, memiliki penampilan menarik, sekolah terakhir lulusan SMK atau SMA sederajat. Selanjutnya ada memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. Selanjutnya ada mampu berbahasa asing dengan baik, jujur, dan juga tanggung jawab. Untuk kebutuhan pelatihannya, mencari sasaran dan mencari keuntungan. Selanjutnya ada efisiensi layanan pelanggan. Yang ketiga ada mengontrol biaya makanan dan minuman. Selanjutnya ada memaksimalkan pendapatan. Untuk jumlah ketenaga kerjaan, yaitu 1 orang. Untuk perkiraan mulai bekerja, yaitu 5 Desember 2022. Untuk FTE atau full time equivalent, yaitu 40 jam per minggu. Untuk perkiraan durasi kontrak, yaitu 2 tahun. Selanjutnya ada supervisor restoran. Tugas dan tanggung jawabnya. Untuk tanggung jawabnya, yaitu dapat membuat usulan promosi jabatan untuk staf bawahannya. Yang kedua, dapat memberi reward kepada staf yang berprestasi. Selanjutnya ada dapat mengkoordinasikan setiap tugas maupun kegiatan agar senantiasa berjalan dengan lancar. Yang keempat, ada dapat memastikan setiap staf terlibat dalam pekerjaan maupun tugas yang ada. Untuk tugasnya yaitu mengatur kinerja staf bawahannya. Yang kedua, ada memberikan kebijakan yang diterapkan oleh pemimpin di atasannya kepada seluruh staf bawahannya. Selanjutnya ada melaksanakan proyek pekerjaan secara langsung. Selanjutnya ada mampu mendisiplinkan staf bawahannya. Selanjutnya ada mampu mengevaluasi kinerja seluruh staf bawahannya. Selanjutnya, mampu mengontrol kinerja seluruh staf bawahannya. Selanjutnya, mampu memberikan informasi kepada manajemen atasan bagaimana kondisi staf bawahannya. Selanjutnya, mampu memecahkan masalah sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mampu membuat rencana baik, itu jangka panjang ataupun pendek, sesuai tugas yang ditentukan oleh atasan. Untuk kriterianya, pria ataupun wanita, usia maksimalnya 35 tahun. Untuk pendidikannya yaitu SMA atau SMK sederajat minimalnya. Selanjutnya ada bersedia ditempatkan sesuai lokasi pekerjaan. Selanjutnya memiliki kemampuan leadership yang baik. Selanjutnya ada memiliki pengalaman menjadi supervisor restoran minimal 2 tahun. Selanjutnya ada memiliki penampilan yang menarik. Untuk pelatihannya, yang pertama ada di untuk pelatihan supervisor restoran, ada yang pertama definisi leadership, yang kedua ada leadership style, yang ketiga ada personal skill, yang keempat ada interpersonal skill. Untuk jumlahnya yaitu 3 orang. Tugas mulai direkrutnya yaitu 5 Desember 2022. Untuk jamnya yaitu 40 jam per minggu. Selanjutnya ada jumlah kontraknya yaitu 1 tahun. Selanjutnya ada waiter. Tanggung jawabnya yaitu menjaga nama baik restoran dalam sisi pelayanan untuk membuat pelanggan menjadi loyal customer. Selanjutnya ada meningkatkan citra restoran sehingga pelanggan dapat merekomendasikan ke orang lain.
Untuk tugasnya yaitu persiapan mulai dari menata penampilan sendiri secara rapi dan sopan sesuai dengan peraturan restoran. Selanjutnya ada menata meja dan makanan dan area dine-in. Selanjutnya ada menyiapkan dan melengkapi alat pendukung operasional seperti tisu, kondimen, toothpick, dan lain-lain. Selanjutnya ada standby pada posisi yang tepat supaya bisa menjangkau sudut pandangan semua meja. Yang kedua ada melayani pelanggan. Yang ketiga ada merekomendasikan menu. Yang keempat ada mencatat dan memastikan ketepatan makanan. Yang kelima ada bekerja sama dengan staff lainnya. Yang keenam ada membersihkan area restoran. Yang ketujuh ada menangani komplain tamu. Untuk persyaratannya yaitu pria dan wanita, usia maksimal 25 tahun. Untuk pendidikannya minimal SLTA semua jurusan. Selanjutnya ada berpengalaman atau fresh graduate. Selanjutnya ada bekerja sama secara tim. Selanjutnya ada berpenampilan menarik. Selanjutnya ada memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi. Selanjutnya ada jujur, berdedikasi tinggi, dan juga bertanggung jawab. Untuk pelatihannya yaitu tentang penampilan atau grooming. Selanjutnya ada standar pelayanan atau standar service. Selanjutnya ada menangani keluhan pelanggan atau handle complaint. Selanjutnya ada pengenalan produk. Untuk jumlahnya yaitu kita butuh 12 orang. Untuk perkiraan mulai bekerjanya yaitu 5 Desember 2022. RTE-nya yaitu 40 jam per minggu. Untuk durasi kontraknya itu 1 tahun. Selanjutnya ada kasir. Untuk tanggung jawabnya yaitu menghitung dan memastikan jumlah modal kasir atau uang petty cash sudah sesuai. Maka dari itu diperlukan perhitungan pada saat restoran berbuka dan juga saat ditutup. Selanjutnya ada memposting pesanan dan melayani pembayaran. Yang ketiga ada membuat pembukuan pengeluaran food cost dan non-food cost. Selanjutnya nomor 4, melakukan pencatatan diskon atau poin jika ada. Yang nomor 5, melakukan pencatatan tagihan atau invoice. Selanjutnya nomor 6, riset komputer, mesin edisi, dan mencatat omset atau pendapatan harian pada saat restoran itu. Untuk tugasnya, menyiapkan uang kembalian sebelum restoran buka. Yang kedua ada menempati lokasi kasir yang telah ditentukan. Yang ketiga ada menghidupkan PC dan program billing restoran. Yang keempat ada membersihkan kasir dan meja kasir. Selanjutnya nomor 5 menyiapkan struk penjualan, kontak kasir, alat tulis, dan mengecek telepon apakah sudah bisa digunakan atau tidak. Nomor 6 memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Yang 7 membawa bon kepada tamu. Yang 8 membuat laporan pengeluaran harian, mingguan, dan juga bulanan. Yang 9 ada membuka dan menutup transaksi penjualan atau risetto. Nomor 10 ada melakukan pencatatan atau pembukuan surat tagihan masuk dan omset harian. Yang 11 ada menyebutkan jumlah yang telah diterima dan dikembalikan kepada konsumen. Yang nomor 12 ada memberikan uang kembali lengkap serta tak lupa untuk menyebutkan jumlahnya, kemudian mengucapkan terima kasih, dibarengi dengan memberikan senyuman. Selanjutnya ada kriterianya yaitu usia minimal 23 tahun dan maksimal 30 tahun, memiliki riwayat pendidikan SMA atau lebih utamakan SMK pariwisata, memiliki pengalaman kinerja sebagai seorang kasir restoran minimal 2 tahun. Selanjutnya ada lebih diutamakan bisa menggunakan bahasa Inggris.
pelatihannya. Yang pertama ada menjalankan proses penjualan dan penerimaan pembayaran. Kedua ada pengoperasian mesin edisi. Yang ketiga ada training tentang adanya trade deal. Untuk jumlahnya yaitu 3 orang. Untuk mulai perkiraan kerjanya yaitu 5 Desember 2022. Selanjutnya ada FTE atau full time. Equivalnya yaitu 40 jam per minggu. Untuk perkiraan durasi kontraknya itu 1 tahun. Selanjutnya ada juru masak atau chef. Tanggung jawabnya membuat kreasi makanan sesuai dengan bidang keahliannya. Yang nomor 2 ada melakukan eksperimen untuk menciptakan resep makanan dan juga mengevaluasi terhadap hasil kreasinya. Yang ketiga ada memasak makanan sesuai pesanan. Selanjutnya nomor 4 mengawasi staf dapur dalam menggunakan mesin dan fasilitas lainnya secara efisien. Yang kelima ada bertanggung jawab terhadap bahan makanan dan biaya bahan makanan. Yang keenam ada bertanggung jawab tentang mengelola dapur. Yang ketujuh ada menyusun menu. Untuk tugasnya, mengelola dapur menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua ada menyusun menu. Yang ketiga ada membuat standar resep beserta food cost-nya. Yang keempat ada membuat purchase order atau bahan-bahan. Yang kelima ada membuat perkiraan atau forecast yang akan dicapai. Yang keenam ada memimpin staff dan bawahannya. Yang ketujuh ada mengawasi jalannya operasional kitchen, terutama pada saat restoran dibuka. Selanjutnya kriterianya yaitu lulusan dari SMK Tata Kepuga, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun, memiliki kreativitas dalam mengolah makanan, memiliki basic skill seorang chef. Untuk pelatihannya, yang pertama ada pelatihan sanitasi dan safety, pelatihan basic food product, pelatihan menu planning. Untuk jumlahnya yaitu 10 orang. Untuk perkiraan bekerjanya yaitu 5 Desember 2022. Untuk FTE-nya yaitu 40 jam per minggu. Untuk durasi kontraknya 1 tahun. Selanjutnya ada stewarding, bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan makanan dan juga pelayanan pelanggan. Untuk tugasnya yang pertama ada mengoperasikan tempat cuci di dapur, termasuk membersihkan tempat cuci serta perlengkapan yang perlu dicuci di dalamnya. Yang nomor 2 ada mencuci sampai bersih semua peralatan masak dan peralatan makan di dapur. Selanjutnya yang nomor 3 menangani peralatan makanan dengan baik dan benar serta hati-hati agar tidak mudah rusak sekaligus terawat dengan baik. Yang nomor 4 mengatur persediaan deterjen untuk mencuci piring dan peralatan dapur sekaligus membersihkan persediaan yang masih ada. Yang nomor 5 mendistribusikan atau mengantar menu makanan dari dapur menuju meja perjamuan tamu. Selanjutnya ada membantu mencuci sayur dan mengupas sayuran yang akan diolah oleh para koki di dapur. Nomor 7 yaitu mengantarkan dan mengatur persediaan bahan makanan di dapur untuk mendukung kinerja para koki. Untuk syaratnya yaitu pendidikan minimal SMK, jurusan perhotelan atau SMA dengan pengalaman di bidang F&B. Tidak harus memiliki pengalaman sebagai steward di sebelumnya. Selanjutnya, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun lebih disukai baik sebagai steward hotel maupun pelayan di restoran, kafe atau kapal dan juga sejenisnya. Usia maksimal 26 tahun. Memiliki kemampuan interpersonal, teamwork dan juga service oriented yang akan lebih diperhitungkan.
untuk pelatihannya. Yang pertama ada pelatihan untuk membedakan chemical berdasarkan kegunaannya. Yang kedua ada pelatihan untuk membedakan jenis-jenis chinaware dan juga glassware. Untuk jumlahnya yaitu 6 orang. Untuk perkiraan bekerjanya yaitu 5 Desember 2022. Untuk FTE-nya 40 jam per minggu. Untuk durasi kontraknya yaitu 1 tahun. Mungkin itu saja tugas KWU 2 dari buku 1, 2, 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.